Jam 1 kurang 7 menit terpantau ada satu armada Dewi Sri. Terpantau keluar dari terminal Slawi, ini ada bis Sinar Jaya yang ekspres, teman-teman. Bisnya tuh seperti ini, teman-teman. Yang kalau teman-teman ngirim paket itu bisnya seperti itu. Nah, Sinar Jaya Express itu untuk kirim-kirim barang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Subbreaker, sahabat-sahabat Subbreaker, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi. Kapanpun dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, siang hari ini saya sedang berada di pintu keluar terminal Dukuhsalam Slawi, teman-teman. Nah, ini lebih tepatnya di jam 1 lewat 1 menit, teman-teman. Nah, tadi setibanya saya di sini itu ada Dewi Sri yang lewat, kemudian ada satu bis Sinar Jaya Express atau Sinar Jaya yang membawa paketan-paketan ya, teman-teman, yang keluar dari terminal Dukuhsalam Slawi. Kalau yang Dewi Sri tadi melintas, teman-teman. Oke, pada siang hari ini kita akan hunting bis menjelang lebaran ya, teman-teman, atau hunting bis pas ketika bulan puasa 2024 di pintu keluar terminal Dukuhsalam Slawi. Oke, yuk kita ikuti bersama kira-kira nanti ada bis apa sajakah yang melintas siang hari ini di terminal Dukuhsalam Slawi. Saya baru ngeh nih, teman-teman, ternyata di terminal Slawi atau di sekitaran terminal Dukuhsalam Slawi ini juga ada agennya Efisiensi nih, teman-teman, yang melayani rute Cilacap, Slawi, Pekalongan, Semarang, teman-teman. Cilacap, Adiwerna, Pemalang, Pekalongan, Semarang full tol. Nah, ini untuk seatnya sendiri ini 37 seat dengan kelasnya bisnis class, teman-teman. Dan itu ada AC-nya, kemudian ada entertainment, reclining seat, armrest, footrest, USB charger, dan free air mineral. Nah, ini infonya itu kemarin per 1 April sudah jalan nih, teman-teman. Tapi kurang tahu juga jam-jamnya pas ketika lewat Slawi ini tuh jam berapa. Nah, untuk lokasi agennya ini tuh berada di cucian ini nih, teman-teman, tuh. Cucian motor, cuci steam motor Mitra apa itu, teman? Mitra knalpot kayaknya. Nah, ini lokasinya tepat di seberangnya terminal. Nah, ini kan pintu keluar terminal. Ini pintu keluar terminalnya. Kemudian lokasi agennya itu berada di sana. Nah, itu, teman-teman. Tuh, Efisiensi. Ini termasuk pendatang baru ini. Ini kalau dia full sampai ujung utara atau sampai Jepara, dia bakal jadi saingannya Budiman. Tapi kalau Budiman dia kan keberangkatan dari Tasik. Kalau ini keberangkatan dari Cilacap. Vibes mudiknya sudah kerasa nih, teman-teman, ketika melihat elep nih. Full paketan. Jam 1 lewat 18 menit terpantau Sinar Jaya yang kedua 16VX. Wah, disapa dengan Diman tadi, teman-teman. Mantap. Sinar Jaya. Terpantau kembali, teman-teman, ada bus Sinar Jaya dengan kodenya 45AC. Terpantau, teman-teman, ada bis pariwisata. Wah, ini sepertinya rombongan mudik gratis Putra Dewantara, jurusan Purwokerto. Nah, mungkin nanti nggak lama akan ada lagi nih, teman-teman, rombongan bis-bis mudik gratis
Oke, kita tunggu saja. Terpantau kembali teman-teman, ada bis apa nih teman-teman? Ini juga kayaknya Red White Star ini, apa rombongan mudik gratis Purwokerto dengan tujuannya. Oke, selamat datang para pemudik-pemudik yang dari Jakarta dan sekitarnya. Selamat menikmati Lebaran di kampung halaman. Terpantau kembali teman-teman, ada bus Sinar Jaya. Dengan ini terlihat bodi SR2 nih teman-teman, dari karoserinya Laksana. Kita lihat ini dengan kodenya berapa teman-teman? 41S teman-teman. Sinar Jaya 41S masuk terminal Dukuh Salam Slawi. Dan itu sedang proses menurunkan penumpang. Terpantau Dewi Sri Sadewa, tim Yomani. Berhenti untuk menurunkan penumpang, teman-teman. Sadewa ini tim Yomani, sudah sampai di terminal Dukuh Salam Slawi di jam 2 tepat, teman-teman. Dilanjutkan perjalanan finish di terminal Yomani Dewi Sri Sadewa. Terpantau kembali teman-teman, ada Dedi Jaya Agista Cilengsi. Wah, single glass Agista. Terpantau teman-teman, di sana ada Dedi Jaya Araya. Ini keberangkatan dari, kalau dari timur ini dari Yomani teman-teman, kalau dari arah barat itu dari Cilengsi. Ini kalau dari Yomani angkatan malam nih teman-teman, Dedi Jaya Araya angkatan malam dengan tujuan Cilengsi Bekasi. Pariwisata Karisma Trans. Terpantau teman-teman, ada Sinar Jaya dengan kodenya 62S. Terpantau kembali teman-teman, ada bis Sinar Jaya. Ini dengan kodenya 47S. Oh, ini tim Singkil nih teman-teman, tim Adiwarna 47S. Nah, ini kemungkinan ada penumpang yang turun di Slawi. Nah, kan benar tuh, berhenti. Jadi dia tidak hanya apa ya, mengantarkan penumpang yang ke Singkil Adiwarna. Kalau ada penumpang yang ke arah Slawi, itu diturunin. 47S itu tim Singkil, teman-teman. Oke. Diberangkatkan kembali. Wah, sampai Margasari mungkin itu, teman-teman. Dia lanjut terus. Wah, ini ada Dewi Sri Baron teman-teman. Aduh, nggak kesut depannya. Baron sekuat Roxy itu teman-teman.
Terpantau lagi teman-teman, ada di Starbus. Ini juga rombongan mudik asik 2024. Wah, datang lagi itu dengan jurusan Purwokerto teman-teman. Terpantau kembali teman-teman, ada bus Dewi Sri. Polosan nih teman-teman, belum ada julukannya. Masuk ke terminal Dukuhsalam Slawi teman-teman. Konvoi teman-teman, dua armada 49RB, dan di belakangnya ada 52L50S teman-teman. Kalau yang ini tim Slawi nih, yang belakang 50S tim Slawi. Kalau yang depan itu mana ya, Margasari apa ya. Oke, dua-duanya sama-sama berhenti untuk menurunkan penumpang. Nah, ini kelihatannya penumpang yang turun di sini banyak tuh teman-teman. Oke, yang 59VX sudah diberangkatkan kembali. Dan sepertinya yang ini nih, yang 50S ini sepertinya akan menghabiskan penumpang sampai di sini tuh teman-teman. Benar-benar dikosongkan sampai di sini 50S, karena ini emang tim asli Slawi. Oke, kita lihat apakah ini nanti akan masuk terminal Dukuhsalam Slawi, apakah akan lanjut terus ke Margasari. Sennya nyala ke kanan teman-teman, sepertinya dia akan belok dan masuk ke terminal Dukuhsalam Slawi. Oh iya benar tuh, masuk